Teman-teman. Halo teman-teman kelas 6. Apa kabar? Kalian masih semangat kan belajar bersama aku? Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar pelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, sebelum kita belajar, kalian siapkan dulu peralatan tulis kalian. Karena hari ini kita akan belajar banyak hal. Kita akan mempelajari keberagaman agama. Dan kita akan mengetahui upacara toyah suku Bajo. Selain itu, kita akan belajar juga kalimat baku, sumbu simetri, dan nilai yang paling sering muncul atau bisa disebut juga dengan modus. Nah, seru banget kan teman-teman? Selamat belajar ya. Semangat! Kak Dimas lagi apa? Jadi nggak nemenin Rio belajar? Jadi dong. Masuk sini. Oke. Okay. Kakak lagi milih-milih foto untuk keperluan blog nih. Oh. Hah? Ini foto-foto apa, Kak? Oh, foto itu. Foto itu adalah foto upacara toya suku Bajo. Hah? Suku Bajo? Iya, suku Bajo. Suku Bajo adalah salah satu suku yang ada di Indonesia. Persebaran suku Bajo di Nusantara ada di pantai timur Sabah, Malaysia, Kepulauan Sulu, pantai timur Kalimantan, perairan laut Sulawesi dan Maluku, Selat Makassar, dan perairan laut Nusa Tenggara. Ada tradisi unik orang Bajo yang kakak tahu. Saat bayi berusia 3 atau 4 bulan, orang tua mereka menggelar upacara toyah agar anak mereka kelak nanti menjadi pelaut yang hebat. Karena secara umum pekerjaan orang-orang Bajo berhubungan dengan laut, ritual mengayun bayi ini diibaratkan pelaut yang sedang terombang-ambing dalam gelombang. Maknanya adalah mendoakan agar saat besar nanti, anak tersebut akan kuat menghadapi hempasan samudra. Oh gitu, ini hal baru yang aku tahu. Nah teman-teman, kalau kamu gimana? Adakah upacara adat yang pernah kamu hadiri? Kalau ada, tuliskan ciri-ciri upacara toya dan upacara lainnya dalam bentuk tabel seperti ini ya. Nah, kemarin kan kakak udah janji untuk nemenin kamu belajar tentang keberagaman agama yang ada di Indonesia. Jadi, kakak udah siapin medianya loh. Tunggu ya bentar. Oke. Okay.
Coba kamu geser. Nih, coba sekarang apa yang kamu ketahui tentang yang ada di gambar ini? Kalau ini adalah masjid, Kak. Tempat beribadahnya orang yang beragama Islam. Dan kitab sucinya adalah Al-Quran. Nah, terus? Terus, ini gereja. Tempat beribadahnya orang Kristen, Protestan, dan Katolik. Mm-hmm. Kitabnya adalah Alkitab. Ini gereja juga sama. Nah, kemudian ini adalah pura. Tempat beribadahnya orang yang beragama Hindu. Dan kitab sucinya adalah Weda. Lalu? Lalu ini vihara. Tempat beribadahnya orang yang beragama Buddha. Dan kitab sucinya adalah Tripitaka. Nah, ini yang terakhir. Ini adalah kelenteng. Tempat beribadahnya orang yang beragama Konghucu. Dan kitab sucinya adalah Shishu Wujing. Menurutmu, penduduk Indonesia paling banyak menganut agama apa? Islam ya, Kak? Betul. Sekitar 87% penduduk Indonesia menganut agama Islam. Bahkan, Indonesia merupakan negara dengan penduduk beragama Islam yang terbanyak di dunia. Coba perhatikan tabel komposisi agama di Indonesia ini. Apa yang bisa kamu ceritakan? Penganut agama Kristen, Protestan, dan Katolik mencapai 10%. Sebagian besar dari mereka tinggal di wilayah timur Indonesia, seperti Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Papua, dan Papua Barat. Sekitar 3% lainnya ada yang memeluk agama Hindu, yang sebagian besar tinggal di Bali. Agama Buddha yang penganutnya paling banyak tinggal di Jakarta dan Sumatera Utara. Agama Konghucu dan agama lokal. Selain keenam agama yang diakui tadi, Indonesia yang kental akan budaya dari berbagai daerah memiliki berbagai keyakinan lokal yang dilestarikan secara turun-temurun. Jadi, mereka menyebutnya apa, Kak? Mereka hanya menyebut kepercayaan. Maksud kepercayaan itu adalah keyakinan terhadap kekuatan yang ada di luar kemampuan manusia. Nah, Rio dan teman-teman di rumah sudah mengerti kan bahwa negara Indonesia yang kita cintai ini kaya akan budaya dan kepercayaan. Keberagaman yang kita miliki ini membuat masyarakat Indonesia penuh toleransi. Ya, ngerti, Kak. Kalau ada perbedaan justru membuat kita belajar banyak hal. Tidak memaksaan satu kepercayaan aja. Nah, di sekolah aku tuh ada teman-teman aku yang berasal dari daerah berbeda-beda dan mempunyai agama yang berbeda-beda juga, Kak. Nah, oke deh. Udah sore nih. Kita mandi dulu yuk. Habis itu kita lanjut belajar lagi. Siap, Komandan. Yuk. Oke. Apa itu, Kak? Nih, kamu lihat kan? Loh, Kak, kok kata-kata Bajo dan Sumbawanya nggak pakai huruf kapital? Kakak mau mengunggah di blog, seharusnya menggunakan kalimat baku, Kak. Pinter kamu. Oh iya, ngomong-ngomong soal kalimat baku, Rio tahu nggak ciri-ciri dari kalimat baku itu? Oh, kalau itu Rio tahu, Kak. Ciri-ciri kalimat baku yaitu menggunakan tanda baca, ejaan, dan huruf kapital dengan tepat. Lalu menggunakan struktur bahasa yang tepat, menyampaikan gagasan secara logis,
dan menggunakan kata secara hemat atau tidak boros kata. Contohnya, kalimat pertama, dia menghubungi temannya dengan telepon. Kalimat ini tidak sesuai dengan ciri-ciri kalimat baku karena tidak logis. Kalimat ini dapat menimbulkan salah penafsiran karena kata dengan berarti bersama. Seharusnya menjadi dia menghubungi temannya melalui telepon. Contoh kedua, saran yang dikemukakan olehnya akan dipertimbangkan oleh kami. Ini sepertinya boros kata, jadi termasuk kalimat tidak baku. Tapi menurut kamu kalimat ini baku nggak, teman-teman? Ya, ini bukan kalimat baku. Seharusnya saran yang dikemukakannya akan kami pertimbangkan. Kita coba cek satu contoh kalimat lagi ya. Musik dangdut adalah hasil perpaduan antara musik tradisional dan musik India. Apakah ini termasuk kalimat baku? Betul. Kalau ini jelas bukan contoh kalimat baku karena penggunaan huruf kapitalnya tidak tepat. Seharusnya menjadi musik dangdut adalah hasil perpaduan antara musik tradisional dan musik India. Kata India diawali dengan huruf kapital karena nama negara. Wah, Rio hebat. Kak Dimas kan sudah menjelajahi daerah-daerah di Indonesia. Tapi daerah mana sih yang paling Kak Dimas ingin kunjungi? Kakak tuh lagi pengen ke Toraja yang terletak di Sulawesi Selatan. Oh, iya. Tapi kenapa? Di sana itu budayanya masih kental banget. Apalagi kakak suka banget belajar budaya yang ada di Indonesia. Nih, coba lihat deh. Rumah adatnya aja menarik kan? Oh, ini rumah adat suku Toraja, Kak. Iya, namanya Tongkonan. Nah, Tongkonan ini dibangun sebagai rumah panggung berbentuk persegi panjang. Sampai sekarang masyarakatnya masih tinggal di rumah adat ini, Kak. Iya, Tongkonan ini dihuni secara turun-temurun generasi demi generasi suatu keluarga. Nah, serta merupakan bagian penting dari adat masyarakat Toraja. Nah, dalam arsitektur Tongkonan, sumbu simetri itu memegang peranan penting loh. Hah? Sumbu simetri? Itu apa, Kak? Nah, sumbu simetri itu adalah lipatan atau garis yang membagi suatu bangun datar menjadi dua bagian sama bentuk dan ukuran. Coba kakak kasih contoh ya. Di sini kakak buat lingkaran. Lalu segitiga. Itu kita potong. Nah, sekarang kita lipat jadi dua ya, sama bentuk dan sama ukuran. Nah, kalau udah kamu buka, ada garisnya kan? Oh iya Kak, ngerti. Nah, itulah yang disebut namanya sumbu simetri. Oh iya Kak, aku ngerti. Jadi garis sumbu simetri ini membagi dua bagian sama besar ya Kak? Iya betul. Oke Kak. Terus selain rumah adat,
Apalagi kak yang benar dari suku Toraja? Ada. Kamu pernah dengar upacara Rambu Solo nggak? Itu apa kak? Rambu Solo adalah ritual kematian. Dalam upacara ini, keluarga mengadakan pesta penghormatan yang terakhir kalinya untuk kerabat yang telah meninggal. Sebelum upacara diadakan, jenazah disemayamkan terlebih dahulu di rumah dan dianggap belum meninggal. Nah, salah satu ritual yang paling penting dalam upacara Rambu Solo adalah penyembelihan kerbau. Kerbau dipercaya akan menjadi kendaraan almarhum ke alam baka. Jadi keluarga dari almarhum harus punya kerbau supaya bisa melaksanakan upacara Rambu Solo ini ya kak? Iya, tapi kerbau-kerbau yang disembelih berbeda-beda tergantung tingkat masyarakatnya. Golongan bangsawan dan menengah menyembelih kerbau dalam jumlah yang berbeda. Sedangkan masyarakat biasa tidak mengadakan upacara Rambu Solo. Kira-kira tiap keluarga menyembelih berapa kerbau ya? Nah, coba kita hitung. Ini adalah data jumlah banyak kerbau yang disembelih beberapa keluarga kalangan menengah suku Toraja. Nah, kalau Rio dan teman-teman di rumah mau tahu berapa banyak kerbau yang umumnya disembelih tiap keluarga suku Toraja, apa yang harus dilakukan? Kita harus menentukan satu nilai yang paling mewakili kelompok data tersebut. Dalam pengolahan data, kita mengenal konsep modus. Modus itu adalah nilai yang paling sering banyak muncul dalam setiap pengolahan data. Nah, kita bisa menggunakan modus untuk menentukan nilai yang paling mewakili kelompok data. Terus, Kak? Sebentar, Kakak punya cara lain untuk mencari tahu frekuensi terbanyak dari suatu data. Mau bermain sambil belajar nggak? Wah, mau, Kak. Oke, bentar ya. Oke. Nah, ini dia alatnya. Caranya, Kak? Kamu masih ingat diagram nokta, kan? Nah, kalau kita lihat di data ini, ada 16. Nah, artinya Kakak akan lancarkan kawat-kawat ini ke atas gabus ini sebanyak 16 kawat. Wah, jadi kelihatan kak dari mote yang tersusun ini. Mote yang berjumlah 10 terlihat paling banyak. Tuh. Artinya frekuensi angka 10 yang paling banyak muncul. 10 adalah nilai yang paling mewakili kelompok data tersebut. Benar kan kak? Benar banget, hebat kamu. Nah, Rio. Ternyata jenis kerbau yang disembelih juga berbeda-beda loh untuk upacara itu. Ada 3 jenis kerbau yang biasanya disembelih untuk suku Toraja. Ada Tedong Pudu, Tedong Bonga, dan Tedong Saleko. Tedong Pudu adalah kerbau berwarna hitam dominan. Tedong Bonga, kerbaunya berwarna hitam berbelang putih. Dan Tedong Saleko, warnanya putih berbelang hitam. Nah, ini adalah data kelompok jenis kerbau yang disembelih beberapa keluarga suku Toraja. Sekarang, coba Rio tentukan. Umumnya, apa jenis kerbau yang disembelih keluarga suku Toraja? Berarti aku mencarinya dengan konsep modus lagi ya, Kak? Betul. Nah, teman-teman. Aku akan menggunakan kawat dan mote ini untuk mencari modus. Mote yang berwarna hijau berarti sapi Tedong Pudu. Nah, yang berwarna merah berarti Tedong Bonga. Dan yang terakhir kuning berarti sapi Tedong Saleko. Di data pertama,
ada dua jenis sapi tedong pudu, dua jenis sapi tedong bonga, dan satu jenis tedong saleko. Di data kedua, ada empat jenis tedong pudu dan satu jenis tedong bonga. Di data ketiga, ada dua jenis sapi tedong pudu, dua jenis sapi tedong bonga, dan satu jenis sapi tedong saleko. Di data yang keempat, ada satu jenis tedong saleko, dua jenis sapi tedong pudu, dan dua jenis tedong bonga. Nah, karena ada tiga jenis sapi, jadi kita akan menggunakan tiga tusuk kawat ini untuk kita tusuk di atas gabus ini. Nah, kawat yang pertama untuk mote berwarna kuning yang mewakili sapi tedong saleko sebanyak tiga. Ayo kamu masukin. Kawat yang kedua untuk mote berwarna merah yang mewakili sapi tedong bonga sebanyak tujuh. Tiga. Yang kedua mote berwarna merah sebanyak tujuh. Lalu kawat yang ketiga yang terakhir untuk mote berwarna hijau yang mewakili sapi tedong pudu sebanyak 10. Ternyata mote warna hijau yang paling sering muncul. Berarti nilai yang paling sering muncul adalah tedong pudu. Dia muncul sebanyak 10 kali. Paling banyak di antara data yang lain. Wah, Rio hebat. Kak, hari ini aku senang banget. Bisa belajar banyak hal. Aku paling suka cerita Kak Dimas soal budaya dan suku-suku yang ada di Indonesia. Nanti kalau udah besar, aku juga mau menjelajah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Iya dong, nanti kita bisa jalan-jalan bareng ya. Emangnya kamu mau jalan-jalan kemana sih? Banyak Kak, tapi yang paling penting aku mau ikut kakak jalan-jalan pergi ke Tanah Toraja. Tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker. Agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Sering cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.